Sip, hari ini kita mau ke Bandung, mau ke acara ulang tahunnya Bikers Brotherhood MC yang ke-29. Ramai sih harusnya, secara udah 29 tahun ya nggak? Gue janjian juga sih sama teman-teman gue dari Bikers Brotherhood. Yuk, cabut yuk. Dapat freestyle, udah dapat drag race. Ya. Jadi gua udah sama Hendrin ini salah satu orang yang bertanggung jawab nih terhadap acara ini. Hendrin, ini kan pertama kali nih di stadion ini. Kenapa sih Pak Hendrin ikutan di acara ini tuh? Ya, karena dia aja. Karena dia aja. Ya, ya. Kalau dilihat-lihat kan nih, Pak Hendrik kayaknya di sini kan semangatnya local crafter nih, local crafter pride gitu ya. Betul. Itu apa sih Pak Hendrik local crafter pride tuh? Kita ada 3 crafter nih. Ya. Kopi juga karena manual brew yang kita angkat, kita juga masukkan sebagai crafter. Oke. Okay. Ya. Ada David dari Lampung. Oke, itu apa tuh Pak? Dia pin driver. Oh, pin driver, oke. Okay. Dan satu lagi Dewa dari Bali. Kalau dia udah kelas internasional. Apa tuh Pak Dewa? Crafter. Ya. Dia pahat di tangki lah, mesin lah. Seperti itu dari bahan-bahan merah. Ya. Kelasnya udah internasional sebenarnya. Jadi sebenarnya kita banyak sekali
talenta orang-orang kreatif yang luar biasa. Nah, mungkin Retro ini sedikit mengangkat itu. Harus sih, kalau bukan kita soalnya siapa lagi yang ngasih, Pak? Nah, dan kita nggak kalah dari luar, sebenarnya spiritnya itu. Setuju. Karena kita juga beberapa kali jalan keluar gitu, ngeliat gitu, ternyata teman-teman teman-teman lokal kita juga talentanya luar biasa gitu. Benar. Iya kan? Oke, Pak Hendri. Kayaknya mau lihat-lihat itu, mau nyobain kopi deh, Pak. Kopinya enak sekali. Singkat ya, harus coba ya. Oke, makasih banyak, Pak Hendri. Terima kasih. Siap. Kita pilih-pilih, Pak. Bikin rangkanya aja. Iya. Cocok lah buat lo masih CC gitu, masa lo gak mau sih? Oh, kalau gua gak. Kalau gua udah ada inceran dari semalam, gua ngincer. Apa? Ini gua banget nih. Iya. Gua bahan dan nih, bahan sebenarnya mesti banget ini. Iya. Pakai tas porter lagi. Kecil lagi tas gempa ini kan ya? Gokil. Asik ya? Iya. Cuman emang anak-anak brother lu tuh motornya tuh nggak harus pakai motor apa-apa, emang mereka persaudaraan motornya sebenarnya, motor genjot ada, ya gitu. Anak-anaknya juga apa ya, banyak yang seniman, banyak yang budayawan gitu loh, yang peduli sama lingkungan gitu. Benar. Gue ya ada tuh teman di Tasik tuh. Oh yang Tasik. Iya. Gue ajak ngobrol juga tuh. Tadi. Budi udah kenal belum? Budi Dalton. Nah, Budi Dalton. Lu kenal kan ya? Kenal. Yaudah, yuk. Ayo, yuk, cari ya. Berangkat. Akhirnya gua ketemu sama Ang Budi Dalton. Pertama-tama, selamat ulang tahun buat Biker Brothers. Terima kasih. Ini, kalau boleh cerita sedikit nih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama kamu, yuk. Bahwa diceritain bahwa brother lu tuh gak cuma motoran, tapi ada edukasi, ada nature. Kamu bisa ceritain gak? Ini, jadi Bikers Brotherhood, pada saat dulu usianya ke-17, itu kita coba merestrukturisasi organisasi. Karena kita merasa sudah saatnya ya. Lalu umur kita pada saat 21 tahun, kita langsung membuatkan sebuah program. Programnya ini namanya menuju 100 tahun Bikers Brotherhood. Oke. Ya, tagline-nya cuma satu, Brotherhood Bakti untuk Negeri. Sekarang gue lagi sama El Presidente-nya nih, periode 2016-2020 sampai Gudiar. Ini baru acara motor gitu. Saya dari tadi malam ke sini nyari-nyari tapi nggak ketemu. Bikers Brotherhood punya satu program besar. Awalnya kita cuma riding. Akhirnya kita sepakat. Ayo kita coba. Menuju 100 tahun Bikers Brotherhood nanti, kita harus melakukan sesuatu minimal. Oke. Akhirnya kita membuat sebuah program besar. Namanya 100 tahun Bikers Brotherhood Bakti untuk Negeri. Di dalamnya ada program-program kecil tuh. Ada Brotherhood for Education, yang berkaitannya dengan pendidikan. Ada Brotherhood for Children Care. Kemudian Brotherhood for Nature, Brotherhood for Care, dan lain-lain. Awalnya dari obrolan warung kopi. Tapi setidaknya obrolan itu, niat-niat itu, kita coba realisasikan. Oke lah, kalau begitu. Jadi, udah pada denger ya. Don't judge the book by its cover. Karena, ya tadi, mungkin penampakannya, penampilannya begini, tapi nilai-nilainya yang penting. That action-nya. Sukses terus buat Biker-Biker. Gokil. Ini gue gak disuruh. Dari tim Hayam Crispy. Oh, tuh kan. Dan juara ketiga, Mulder. Kopi Aing Racing Team.
Oh, jadi dan juara kedua semuanya Mori pada nyumbang darah. Timnya enggak ada. Lo udah. Dan juara pertama Emam dari Ciamis. Dari tim Bumbung Hidung. Akhirnya udah nih beres nih kita dua hari ini benar-benar gue dapat pengalaman don't judge the book by its cover karena setelah ngobrol sama Ambudi Dalton, El Presidente, sama Pak Hendri, panitia untuk penjualan tiket Royal Enfield ditunggu sama saya di depan panggung. Emang visinya mixnya sama Riker tuh gak cuma motoran tapi ada kontribusinya. Bukan serem-serem bentuknya aja. Iya. Keren sih itu. Jadi oke, selamat ulang tahun buat Rikers Brotherhood. Selamat ulang tahun 29.